Mencak tahun ajaran anyar, pemerintah dipiharap henteu maksakeun siswa sangkan dialajar di sakolaan utamana di leuweuk anu tacan dicindekeun zona hijau atau aman tina pandemi virus corona. Pangnakitu barudak kurang ti 15 tahun rawan katepaan corona. Pemerintah ge kudu nintenan kasayagaan sakola lebah ngokolakeun kegiatan diajar dina mangsa new normal pandemi corona. Eta hal teh diebrehkeun ku Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf di Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Dede Yusuf ngerong, pamarentah ulah waka ngijinan pihak sakola keur ngokolakeun kagiatan dialajar siswa di sakolaan sanajan nincak tahun ajaran anyar kawas ayeuna. Pangnakitu barudak kurang ti 15 tahun leuwih rawan katepaan virus corona. Sokomo pihak sakola ge kuduna tahareun diri keur nyorang new normal nalika pandemi corona masih mahabu. Jadi nggak bisa semua sekolah tiba-tiba dibuka, nggak. Dalam satu bulan tuh disimulasikan di SMP sini, di SD situ, di SMA itu. Apabila ini dilakukan berjalan, menurut hemat kami, pemerintah harus membuat satgas baru. Ya, satgas baru ini, ya kami juga sedang akan membuat sebuah panja, namanya panja pembelajaran di era pandemi. Upama lelewakna tacan dicindekeun minangka zona hijau, pihak sakola dipiharap ngokolakeun kagiatan dialajar siswa ngagunakeun sistem online pikeun nyinglar sumebarna virus corona di lingkungan sakola. Rezitia Prasaja, Bandung TV.